di sini. Pangkat duhur Mas Indra sangar tapi terus melayu-layu nih kan sing lantai 6 olahraga alhamdulillah misi ya Pak Tarjuki. Kita lagi ada di makam Minati, bukan di makam, di ini kita berdua sama Mas Indra. Jadinya kita mau bareng-bareng ya Mas Indra. Tapi karena kita nyediain untuk makanan dulu, ngambil makanan untuk teman-teman jamaah. Akhirnya kita ngambil dulu. Ternyata setelah saya turun lagi, kita sudah ditinggal ya Mas. Gak apa-apa lah ya. Tapi kita tadi sudah mau ke Rauto, mau makam Nabi. Cuman karena kita mengingat lebih penting ngurusin jamaah, kita hanya mampir saja sebentar, lihat lokasinya di mana. Setelah tahu lokasinya di mana, kita baru pulang lagi ke hotel untuk membagikan makanan. Siapa tahu teman-teman sudah menunggu ya, iya, Mas. Kasihan pada lapar, kitanya masih di sini. Tapi ini baru selesai sholat duhur. Alhamdulillah tadi duhurnya bisa di Masjid Nabawi bersama Mas Indra. Dan kita sehat terus, bisa jadi amin partner dengan teman-teman semua ya. Amin. Amin. Tetap sehat dan menjalankan ibadah haji dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kita masuk dari pintu 328. Pintu 328 ini bisa langsung masuk ke menuju ke hotel kita. Hotel ODST Madinah. Gimana Mas? Sehat. Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Enak ya jalan ibadah kayak gini. Kita dari Masjid Nabawi, terus sekarang pulang ke hotel ini dekat dari sini ke sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tunggu perjalanan saya berikutnya di Madinah. Jadi setiap hari insya Allah bakalan bikin video buat teman-teman semua yang mau update. Lihat update-nya, kegiatannya seperti apa aja, tinggal tunggu aja di video-video berikutnya. Insya Allah sehari satu. Dan semoga saya diberikan kelancaran untuk membuat konten buat kalian semua. Untuk informasi, siapa tahu kalian semuanya bisa cepat-cepat datang ke sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buah apa ya?
Jadi buah tin itu biasanya udah kayak kena pas dibuka. Kita kayak anu, kayak apa ya? Jambu kelutuk. Jambu air kayak neta. Oke, dapat jatah makan buah. Tapi buahnya seperti ini. Kira-kira buah apa ya? Teman-teman kalau misalkan ada yang tahu ini buah apa, kalau kamera. Apa sih, ya, pir. Iya, rasanya kayak pir. Ya, terus kayak apel berapa ya? Pir. Khusus ada cukup kuat tahan itu sih ya. Enak, nice. Ayo buah pir, tapi ini lebih keras. Antuk.